Selamat pagi pemirsa setia VBiz News, berjumpa kembali dengan saya Jul Alens dalam program VBiz Morning Call. Pada akhir perdagangan pekan lalu, di bursa saham Amerika terjadi peningkatan yang signifikan. Bursa saham rebound di tengah kekhawatiran The Fed akan mengurangi program stimulusnya. Harga emas baik spot dan LLG juga mengalami rebound di pot tutup pada 1294.90. Berikut adalah indeks-indeks pada penutupan perdagangan pekan lalu. Dow Jones meningkat 0,3% di pot tutup pada posisi 14.799.40. S&P 500 naik 0,3% ditutup pada posisi 1.592.43. Nasdaq turun 0,22% ditutup pada posisi 3.357.25. ISG pada penutupan pekan lalu melemah 2,48%, ditutup pada posisi 4.515.373. Pada perdagangan Asia pagi hari ini bergerak miss, di mana indeks Nikkei dibuka naik 1,02%, indeks Kospi turun 0,67%. Demikian juga dengan indeks AX 200 di Australia turun 0,87%. Demikian VBiz Morning Call pagi hari ini, semoga bermanfaat, selamat berinvestasi, salam VBiz.